Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang memiliki sejarah bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan saya selaku pembina upacara
mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang telah berusaha untuk menyiapkan dan latihan ya. Saya lihat di grup juga Bapak lihat sore juga latihan. Ini adalah salah satu usaha bentuk tanggung jawab kalian yang ditunjuk menjadi petugas upacara. Nah, Bapak harap mungkin kalian juga udah sering melihat ketika ada upacara 17 Agustus, para pilihan dari siswa-siswa di seluruh Indonesia dengan bangga melaksanakan latihan-latihan untuk suksesnya upacara tersebut. Jadi kalian sudah ditunjuk menjadi petugas upacara, harusnya sama ya, bangga menjadi petugas upacara. Nah, kalau kalian sudah bangga menjadi petugas upacara, tentunya kalian akan menyiapkan semaksimal mungkin sesuai dengan yang diemban atau yang ditugaskan kepada kalian. Jadi untuk latihan ya upacara, kalian harus latihan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pada pengibaran yang bertugas mengibarkan bendera aja. Ya, jadi latihan secara keseluruhan baik pemimpin kelompoknya. Nah, ini pemimpin kelompoknya mungkin juga nantinya ya. Itu SD juga ada masing-masing. Jadi di upacara ini kita juga harus dijadikan sebagai pembelajaran kalian semua. Ya, pembelajaran kalian semua untuk belajar disiplin, bisa mengatur temannya, bisa diatur juga, dan tentunya harus bisa bekerja sama dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Nah, untuk itu Bapak lihat tadi ada beberapa yang perlu Bapak evaluasi di sini. Ya. Yang nantinya akan dijadikan perbaikan-perbaikan untuk upacara kalian selanjutnya. Ya, misalnya di sini tadi Bapak lihat untuk pemimpin kelompok. Jadi sebelum kalian menyiapkan teman-teman kalian, posisi kalian harus sudah siap duluan. Ya, jadi tidak boleh menyiapkan temannya kalian sendiri posisinya masih ya posisi istirahat. Jadi harus diperhatikan itu ya. Sebelum kalian menyiapkan temannya, posisi kalian harus siap. Ya, jadi ya untuk anak SD nanti tentunya ya kalian juga bisa ya mengatur teman-teman kalian. Kemudian yang kedua, kemarin sudah dicontohkan oleh Bapak Ardi ya. Bapak Ardi menyontohkan kepada kalian membacakan teks Undang-Undang Dasar itu tidak menggunakan
ya tidak membaca atau menggunakan teks, tapi langsung hafal. Nah, ini sebetulnya adalah contoh kepada kalian semua supaya intonasinya jelas, titik komanya jelas juga. Kalian paling tidak harus sudah setengah hafal. Ya. Jadi tidak hanya membaca aja, tetapi sebetulnya kalian harus sudah setengah hafal minimal, sehingga nanti jelas antara intonasinya dan juga ya tanda bacanya. Ya. Jadi kalau kalian merasa bangga menjadi petugas upacara, betul-betul kalian pasti menyiapkan. Kalian nantinya akan di depan di sini dilihat oleh banyak teman-teman kalian dan juga bapak ibu guru kalian. Kalau kalian bertugas secara bagus, tentunya ada juga penilaian dari bapak ibu guru. Ya. Jadi ada pasti penilaian dari bapak ibu guru. Mungkin kalau misalnya kalian bertugas bagus, nanti ada beberapa nilai, misalnya nilai bahasa Indonesianya kurang, ya. Oh, ternyata pas di upacara anak ini bagus dalam membacakan teks undang-undang dasar. Itu mungkin kalau misalnya ada sedikit kekurangan dalam pembulatan nilai, misalnya bapak ibu guru yang yang misalnya bahasa Indonesia pasti akan menambahkan nilai kalian. Ya. Di samping itu, ya, tentunya kalian nanti juga akan menjadi teladan dari teman-teman kalian, baik dari SD, SMP maupun SLB. Ya, jadi Bapak harap kalau kalian bertugas harus, pertama itu harus bangga menjadi petugas upacara, ya, seperti pemimpin upacara di sini, ya, suaranya lantang, ya, semua boleh bersuara lantang, tidak hanya sebagai pemimpin upacara, ya, dalam membacakan teks undang-undang dasar dan juga mungkin dalam memberi aba-aba pada pengibaran sangsaka merah secara lantang dan jelas, karena ini bisa menjadi pembelajaran ke teman-teman kalian yang nantinya akan ditunjuk menjadi petugas upacara. Ya, jadi kalau tadi yang membacakan juga sudah kelihatan juga, terdengar juga pemberi aba-aba bendera juga, ya. Ya, mungkin ada sedikit kekurangan, itu adalah wajar, ya, karena kalian juga masih dalam tahap pembelajaran. Yang terpenting ada usaha kalian dan juga tentunya, ya, latihan-latihan yang dimaksimalkan, ya. Jadi Bapak harap, ya, untuk upacara selanjutnya semua harus latihan, ya. Untuk paduan suara juga harus latihan. Ini harus memerlukan latihan dengan paduan suara, harus memerlukan latihan yang tidak sedikit waktu, ya, harus senang lama. Ya, jadi Bapak harap, ya, Bapak Ibu guru pembina untuk paduan suara atau pembina upacara atau pelatih upacara untuk memaksimalkan dalam mengajarkan atau melatih anak-anak untuk pelaksanaan upacara. Dan untuk hari ini, ya, Bapak nilai juga sudah ada usaha yang kalian, ya, laksanakan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua. Mudah-mudahan untuk upacara selanjutnya akan berjalan lebih baik daripada hari ini. Saya kira hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dirawatkan. Amanat disiapkan. Seluruhnya siap. Rap. Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Hormat! Rob! Tegur!